ada yang antaranya telur lah. Mm-hmm. Telur kalau D, kalau grade D lah. Mm-hmm. Grade D dekat Coket 8 6 lebih. Eh 7 ringgit lebih. Kalau dekat sini 8 ringgit 7. Mm-hmm. Okey. Lepas tu barang basah ayam ayam minggu lepas saya beli 7 ekor biasanya RM95 macam itulah. RM85 itulah. Minggu ni turun sikit lah lebih kurang. Turun sikit lah. Saya rasa sekilo dia 6, kadang-kadang dapat sekilo harga 6.99. Ha, kalau ambil banyak sikit lebih kurang dalam jadi 5.99 macam itulah. Bawang kering lagi mahal. Bawang. Bawang mahal. Dulu minggu lepas RM11.50. Sebab saya Coket pun saya tengok RM40 satu beg. 5 kilo kan. Yang kat sini pun sama lebih kurang. Kat sini pun saya tak ada ambil bunyuk-bunyuk kecil je. Satu bunyuk tu lebih kurang RM11.50. Terutamanya bawang lah kan. Bawang dengan harga barang basah kan. Kalau barang barang basah macam bawang kering pun apa ni? Bawang Holland pun sama mahal. Bawang Holland RM40 satu buni. 10 kilo. Kalau saranan tu saya bincangkan kerajaan ataupun yang berwajib minta tolong kurangkan harga lah, itu je lah. Sekarang tambah-tambah dengan pandemik lagi kan. Tak settle-settle lagi. Kita pun tak sampai bila. Jadi harga kat barang pun naik. Minyak dah kurang-kurang pula naik. RM1.33 kan. Kalau dapat kurang memang kurang harga barang lah. Sebab peniaga pun bukannya ada untung sangat banyak pun. Itu lah ya. Lagipun sekarang ni orang kurang lah sekarang ni. Tiap-tiap macam saya punya tempat lah. Kedai pun nampak sangat lah kurang. Dulu macam pukul sebelah pun dah ada banyak lah sales kan. Sekarang ni kurang sikit lah. Barang basah tu cili, cili naik lah mendadak. Dan peliknya cili merah dengan cili api tu paling teruk lah. Saya peniaga pakai cili merah paling. Bawang paling mahal pula tu. Semua teruk lah, naik sikit lah. Tapi susah sikit lah. Harga dia perbezaan, anggaran dia lebih daripada double lah orang kata. Dulu tak sampai. Dulu tak sampai 20 lebih. Sekarang dah sampai harga 20 lebih. Dulu harga baru tak sampai RM12, RM15. Sekarang dah 20 lebih. Cili merah yang hidup, cili hijau. Cuma barang-barang cili je lah yang saya tak puas hati tu je. Kalau boleh minta lah kurangkan sikit lah. Kita peniaga nasi lauk kan. Parah sikit lah kalau peniaga kita pun nasi lauk. Harapkan budak-budak staff ni yang untuk yang gaji bulan kan. Kita pun nak bajet. Bila kita letak harga tinggi, budak-budak komplit, kenapa mahal sangat? Kita tak boleh nak meniaga macam tu lah. Tak boleh nak bajet. Yelah, barang-barang dapur lah yang banyak yang naik. Yang barang-barang yang macam apa, cili, bawang untuk keperluan harian lah. Yang rasanya terlampau lah. Sebelum ni, kata macam biasalah kita okey lah. Kita boleh lagi berbelanja. Lepas tu bila kita keadaan kita macam ni, COVID-COVID ni, kita pendapatan pun kurang, kita meniaga pun kurang. Jadinya kita kena bajet-bajet lah meniaga. Kita nak meniaga pun kena bajet jugalah barang-barang. Memang patutlah kena buat pemantauan lah. Especially macam keadaan sekarang ni kan, ramai yang jobless, yang hilang kerja. Bila keadaan barang meningkat je ni, lagi menjadi tekanan lah kepada ni kan, rakyat. Saya harap kerajaan mengambil inisiatif untuk turun padang pantau. Bagi makcik lah kan, bawang besar, cili hidup memang ketara lah tingginya kalau cili hidup tu. Dari segi bagian-bagian lain pun nampak ada perubahan, ada harga lah tinggi sikit, taklah macam biasa kan. Yalah, lebih-lebih kita yang tak bekerja ni kan, maknanya makcik macam-macam ibu tunggal, maknanya mengharapkan anak-anak je. Jadi memang terasa lah. Dari segi ikan-ikan pun, sebab kalau ikan tu bukannya ikan yang baru kan, jenis ikan yang kotak tu kan, memang terasa lah sikit.